Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'ad. Terakhir kita sampai pada halaman 108 ya. Ad-darsu as-sadisa asyar. Ya. Ad-darsu as-sadisa asyar. Kita akan belajar tentang warna ya, tentang warna ini, berkaitan dengan warna. Ada susah di sa'asyar hunaka hiwar bainal ab wal abna. Aturiduna syai'an minas suki ya abna'i. Anal ana adhabu ilal masjidi wa sa'adhabu ilas suki ba'da sholah. Naam, nuridu asya'a kasirah. Nuridu asya'a kasirah. Jadi, kita ingin sesuatu yang banyak. Mada turidu ya Umar? Uridu qalaman. Ama indakum qalaman? Nah, ini uslub ya. Ama indakum qalaman? Ama indaka qalaman? Ya, tidakkah kamu itu punya pena? Tidakkah di sisi, maksudnya tidakkah kamu sudah punya pena? Bala. Berarti di sini kalau pertanyaannya negatif, kalau iya maka pakai bala. Ama indaka qalamun? Bala. Indi qalamun azraku. Qalamun azrak. Mana azrak? Biru. Uridu qalaman ahmara. Saya ingin pena yang merah. Mada turidu anta? Jadi di sini setelah fi'il mudhari' bisa kita kasih dhamir. Sebenarnya kan langsung bisa ya, mada turidu ya Umar? Ya Amr. Mada turidu ya Amr. Apa fungsinya di sini? Taukid ya. Mada turidu anta ya Amr? Uridu daftaran. Amashtaraitu laka daftaran fil usbu'il madi. Bukankah aku telah membelikan untukmu buku tulis di minggu yang lalu? Bala. Walakinna dakal daftara. Jadi bisa dalika, bisa apa? Daka. Daftara kenapa nasab? Badal. Padahal dari daka, ya. Walakinna dakal daftara. Walakinna dakal daftara warakuhu. Warakuhu kenapa jir? Rofa? Apa? Sebagai? Khobar. Sahih? Yakin? Sebagai apa Mas Rahmat? Mubtada. Iya, khabarnya mana? Ghairu. Iya, jadi di sini khabarnya lakinna adalah jumlah ismiyah. Waraquhu ghairu musattarin. Iya. Bala, iya, walakinna dzaka daftara, akan tetapi buku tulis itu waraquhu ghairu musattarin. Ya, kertasnya itu tidak bergaris. Warakuhu ghairu musattarin, kertasnya tidak bergaris. Uridu daftaran da warakin musattarin. Nah, da ini i'rabnya apa? Coba. Da i'rabnya apa? Mas i'dad. Kenapa nasab? Nah, daftara. Kenapa bisa jadi na'at dha di sini? Apakah isim sifat? Ada du, ada dha, ada di, ya kan? Kenapa du dha di ini bisa jadi sifat? Ada yang tahu alasannya? Dia isim sifat bukan? Secara asal kan bukan
sifat ya. Bermakna? Bermakna sih. Memiliki. Takdirnya berarti apa? Li bukan isim sifat. Takdirnya itu berarti berupa isim sifat. Ada dudi itu kenapa bisa jadi isim sifat, bisa jadi naat? Karena dia bisa, maknanya adalah sohib, sohibul kitab, pemilik kitab, kan gitu. Du maknanya apa? Sohibun, yang dia isim sifat. Ya, uridu daftaran da warakin musattarin. Saya ingin buku tulis yang naatnya, yang kertasnya bergaris. Uridu daftaran da warakin musattarin. Saya ingin buku tulis yang kertasnya bergaris. Ini masya Allah anaknya, ini kesempatan ini, bapaknya mau pergi ke pasar ya, habis gajian ya. Makanya mereka al-abna ini sepakat, nuridu asya kasiroh gitu kan. Mada turidu anta ya Hisham, nah, ini anak yang ketiga setelah Umar, Amr dan Hisham. Tapi masya Allah ini apa jawaban Hisham? Ana ma uridu syai'an al-ana. Ana ma uridu syai'an al-ana. Ya, walakin apa? Saya di sini tidak menginginkan sesuatu sekarang. Jadi ternyata ma itu bisa masuk apa? Bisa masuk ke fi'il mudhari, tapi kalau ma masuk ke fi'il mudhari, apa faedahnya kemarin? Faedahnya apa? Ma itu kan biasanya ke fi'il madhi ya. Nah, kalau ma masuk ke fi'il mudhari, apa maknanya kemarin? Sudah kita bahas loh. Sudah ya? Maknanya adalah ma kalau masuk ke fi'il mudhari, maka maknanya khusus untuk waktu sekarang. Kalau mudhari itu kan dua kemungkinan ya. Sekarang atau yang akan datang. Tapi kalau ma masuk ke fi'il mudhari itu maknanya sekarang. Makanya di sini ditambah al-ana. Makanya ditambah apa? Al-an. Ana ma uridu syai'an al-an. Saya tidak menginginkan sesuatu sekarang. Walakin uridu asya'a kasirah hudan gitu ya. Sama aja kan? Kalau enggak pakai al-an dikasih ma kasih apa? Ya biasanya dikasih waktu sekarang, al-ana, al-yauma gitu. Walakin apa? Ghodan uridu asya kasirah gitu ya. Jadi sekarang enggak ingin sesuatu tapi besok butuh banyak. Iya, al-an, iya, enggak istiqbal. Jadi maknanya lil hadir sekarang. Bisa al-an, bisa hadal yauma, bisa hadihi sa'ata. Jadi yang maknanya sekarang. Aina ahukal Husainu? Kenapa al-Husainu rafa? Badal, iya bagus. Badalnya dari aku. Aina aku kal Husainu, di mana saudaramu Husain? Di mana saudaramu si Husain? Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Al hammam. Kalau tanpa tasjid apa maknanya? Merpati. Mada yuridu huwa, apa yang ia inginkan? Huwa yuridu halawa. Halawa jamak dari hulwun manis artinya. Halwa. Halwa artinya apa? Permen. Halawa berarti jamak dari permen-permen. Ada kayaknya kalau enggak salah ada
apa itu? Garam ya? Garam yang mereknya apa? Halawa. Iya. Bumbu dapur ya? Ada ya, halawa, bumbu penyedap. Oh ya, seperti Royco, halawa. Mungkin paham bahasa Arab ya? Iya. Nah sekarang al-abna, sekarang banat. Nah sekarang banat, sekarang yang ditanya banat. Mada turidna ya banat? Mada turidna ya banatu? Apa yang kalian inginkan wahai putri-putriku? Ya. Ya abati, ini panggilan apa? Sayangan. Ya abati, ya bunayya. Ya abati, anta ishtaraita li milafan qabla usbu. Milaf itu apa? Apa? Map. Atau stop map. Stop map. Milaf itu apa namanya? Ya sejenis stop map. Qabla usbu'in. Mana qabla usbu? Seminggu yang lalu. Ya, seminggu yang lalu, sepekan yang lalu. Uridul ana milafan akhar. Ya. Apa? Flash disk. File. Itu malaf. Ya, malaf. Malaf. Malaf itu file. Mada turidina anti ya Hafsah? Uridu hakibatan. Ama indaki hakibatun? Ini kalau tanya, bukankah kamu sudah punya apa? Tas. Ini uslub ya. Ama indaki hakibatun? Bisa kalau kita tanya, bukankah? Bukankah kamu punya tas? Kan gitu. Ama indaki hakibatun? Bala. Kalau na'am berarti enggak punya dia. Mana? Na'am. Na'am ma'indi gitu ya. Na'am ma'indi. Kalau bala berarti indi hakibatun hamro. Kalau na'am berarti na'am ma'indi hakibah. Indi hakibatun hamro. Uridu hakibatan ukhra sauda. Masya Allah. Hiya turidu hakibataini. Ya. Kamisli zaujin yuridu zaujataini. Yuridu zaujatan hamra wa zaujatan sauda. Au yuridu zaujatan hamra wa zaujatan bayda. Au samra. Mana samra? Coklat itu ya. Coklat. Coklat apa? Sawo matang. Iya. Nah, jadi memang kesondongan itu beda-beda. Orang Afrika itu kalau akhwatnya semakin hitam semakin cantik. Benar. Iya. Semakin hitam semakin cantik. Kalau enggak percaya tanya orang Afrika ya. Iya. Jadi semakin kinclong semakin cantik gitu ya. Menarik. Pernah ada ustadz yang cerita di kelas itu apa? Ketika ada punya teman Afrika, terus dikasih tahu, oh ini calon istri saya, cantik banget kan gitu. Maka ustadz yang Indonesia ini kaget. Kaget itu loh. Cantiknya dari mana kan gitu. Makanya relatif kan gitu kan. Relatif. Relatif. Siapa tahu ya nanti malah gak suka putih kan gitu. Kayak biasanya rebutan. Rebutan orang Afrika itu rebutan dengan orang mungkin Eropa yang di situ terbiasa AC ya. Orang Afrika kan gak suka AC.
Jadi maksudnya kalau satu kamar di Madinah itu. Jadi rebutan, orang Afrika enggak mau AC gitu kan. Kan udah terbiasa ya, panas. Ya. Mada turidina ya su'adu indi mistaratun saghirah. Uridu mistarat ukhra kabirah. Ini pada pengen double semua ya. Uridu ukhra mistaratan ukhra kabirah. Mistarah penaris. Wa mada turidina anti ya Laila? Uridu mushafan da harfin kabirin. Saya ingin mushaf yang punya apa? Yang berhuruf besar. Ama turidina syai'an ya Salma? Tidakkah kamu menginginkan sesuatu wahai Salma? Bala. Uridu mu'jaman inkilisian. Kamus bahasa Inggris, mu'jaman inkilisian. Nanti kalau ketika ditanya apa bahasa Inggris, bahasa Arabnya, kamus bahasa Inggris, mu'jaman inkilisian. Kalau kamus bahasa Prancis, mu'jaman faransian. Kalau kamus bahasa Mandarin, sinian. Kamus bahasa Jepang, mu'jaman yabanian. Kalau kamus bahasa Indonesia, mu'jaman. Kamus bahasa Jawa, mu'jaman jawian gitu ya. Ama turidu ummuki syai'an? Yang ditanya Mas Salma, tidakkah ibumu menginginkan sesuatu? Ama turidu ummuki syai'an? Ma adri. Jadi bisa la adri, bisa ma adri. Saya enggak tahu as'aluha, apakah saya perlu menanyakannya? Tanya kepadanya, kepada beliau. Na'am is'aliha, karena domirnya anti, maka fi'il mudhari, fi'il amrnya apa? Is'aliha. Domir ha kembali ke ummu. Salma. Takhruju summa tadkhulu ba'da qalil. Keluar, terus masuk ba'da qalil. Ba'da qalil ya sebentar lagi. Ba'da qalil itu berarti dalam waktu yang sebentar, sesaat kemudian. Takulu, siapa yang takulu? Al-um. Innaha turidu salasata amtar. Beliau menginginkan apa? 3 meter. Salasata amtarin. Min hadal kumashi, dari kain ini. Kumash. Jadi al-kumash maknanya apa? Kain. Biasanya keluar ini karena susah kan. Kumash. Yang susah-susah diingat itu keluar ya. Kumash. Kumash. Khud hadan namudaj. Ma makna namudaj? Al-misal, contoh. Namudaj ya abati. Man ya'rif jam'un namudaj? Mad jam'un namudaj? Nama. Namadij. Namadij. Namudaj jamaknya namadij. Contoh-contoh min hadih namadij. Sya'astari lakum ma turiduna insyaallah. Lakum ini kembali ke mana? Iya, lakum semua. Berarti kalau ada ya ikhwan dan akhwat ya pakai lakum. Seperti assalamualaikum, padahal yang datang yang hadir semuanya ada ikhwan ada akhwat. Assalamualaikum.
Idan hadzal ab kam kam adadul abna wal banat kam adadul aulad? Hah? Iya, samania. Kam adadul ibn al abna? Salah sah. Wa kam adadul banat? Khomsah. Masya Allah. Fahadihi usratun kabirah. Usratun kabirah. Keluarga besar. Keluarga besar. Dan di sini kira-kira umurnya baru berapa? Gitu ya. Umurnya baru berapa? Baru 30. Nah, masih punya kesempatan banyak ya. Itulah keutamaan kalau nikah muda. Bisa punya banyak anak ya. Aduh. Nikah muda. 18 tahun, 16 tahun dah nikah. Tapi sekarang undang-undangnya kan diganti. Tahun berapa itu? 2019 ya. Undang-undang yang awalnya nikah itu kalau ikhwan minimal 19, akhwat 16. Sekarang dirubah. Jadi berapa? Akhwat jadi 19 minimal. Nah, akhwat jadi berapa minimal? 19. Itu tahun berapa kemarin? 2019. Ya. Pilih kuantitas atau kualitas? Ya. Kan Nabi bersabda wa inni mukatsirun bikumul umam. Nabi itu bangga dengan ya jumlah umat yang banyak. Ya sekarang ya di mana-mana kampanye, kampanye apa? Kabi. Kabi itu kan iya, enggak membatasi ya. Kan enggak membatasi, enggak wajib. Iya. Keluarga besar. Keluarga besar. Apa? Oh, pengennya sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah sudah dua. Ya. Istri yang pertama, nanti enggak tahu yang kedua nanti. Yang kedua. Ini kayaknya Bapak Bambang udah cang-cang ini. Mau menyemangati ya. Ya. Infonya di dan, zaman sekarang itu saat itu dapat tunjangan Bapak Lipat. Gitu ya. Masya Allah. Akhir-akhir ini baru-baru ini ada SMS akhwat ya enggak kita kenal itu minta dicarikan ikhwan. Benar, ada beberapa ikhwan. Dan langsung ngasih biodata dia. Saya enggak kenal itu akhwat mana, tapi kok dapat nomor saya juga dari mana? Ada beberapa. Tapi suruh cari mahat ilmi maksudnya. Iya, bisa mahat ilmi. Bisa yang lain. Maksudnya ustaznya ya? Maksudnya? Enggak ya. Enggak. Ya kita jawab insya Allah kita aja. Ya, insya Allah. Ada yang ya, hah? Iya ngasih biodata. Dan ada siap. Oh ya. Nah, kemarin ada yang WA juga minta dicarikan ikhwan. Dia juga enggak tahu nomor, enggak tahu dapat dari mana. Terus katanya abinya meninggal dan belum ada yang setnya untuk mencarikan ikhwan gitu kan. Astagfirullahaladzim. Khairat. Yang penting kan dilihat biodatanya cocok enggak. Nah, ya biodata. Setelah itu baru nador, jangan langsung nador. Gitu ya. Jadi jadi kan kalau langsung nador nanti kan ya macam-macam ya. Macam-macam. Jadi dalam artian ada yang langsung nador. Tapi kan ya nador itu sudah punya gambaran kan. Gambaran ini bagaimana tentang si ahwat secara umum. Baru memastikan nador. Intinya jangan sampai kita nanti dijuluki Abu Nador gitu ya. Abu Nador.
Senangnya nator. Jangan sampai nanti istilahnya apa namanya? Kalau ikhwan itu kan apa ya? Ada istilahnya mundur teratur atau gimana ya? Mundur teratur. Gak jelas ya. Ana juga kalau ada ahwat yang minta itu, ana terkadang enggak nuhwah. Jadi enggak apa namanya? Enggak terlalu kita tanggapi. Kenapa? Karena kita enggak kenal gitu kan. Enggak kenal dengan ahwat ini gitu. Beda kalau ahwat tersebut mungkin murid kita yang kita tahu bagaimana semangatnya atau mungkin jamaah kajian. Kan gitu kan? Ya, kalau enggak kenal ya, ya sudah. Enggak terlalu. Iya, kan enggak sembarangan kan. Sebenarnya kayaknya saya itu 70% apa 80% mau jodoh mau sama cocok baru tak ketemu. Perduaan perempuan itu juga. Jadi yang apa saya kan sama istri. Kelihatannya gimana kelihatannya agak maju, tapi agak baru belum. Oh gitu. Alhamdulillah jadi juara. Alhamdulillah. Masya Allah. Yang tadi isfa'u untuk jaru. Masuk kan. Isfa'u untuk jaru. Dari yang seimbang juga semuanya. Iya. Kalau udah kenal orangnya kan enak gitu ya. Tapi tentu gak kenal terus japri kan gimana? Iya kan. Dikasih ini lah. Kasih sahabatan. Ya ini cuma sekedar membantu, nanti belakangannya ada di begini setelah itu kita nggak tahu gitu loh. Nggak tahu jawab itu ya. Berarti istri bukan sama ketika. Nah, dua-duanya juga gitu. Alhamdulillah lancar masalah. Alhamdulillah. Iya, tamarin ajibanil asilah al-atiyah. Kita mulai dari Mas Aji, tafadhal iq. Ajib ar-raqam awal min tadrib awal. Kapan? Iya. Yadhabul ab ila suq ba'da salati mumtaz. As-sani. As-sani. Mada yuridu Husayn? Huwa yuridu adawa. Wa yuridu halawa mumtaz. As-salis. Mada turidu su'adu? Su'adu. Turidu. Nastaratun kabiratun. Iya. Mada turidu su'adu? Turidu mistaratan kabirah. Mumtaz. Arabi. Siapa yang menginginkan apa? Mistarah. Ya, berarti jawabannya sama ya. Manilah yuridu mistara? Su'ad. Ya, al-khamis. Mada yuridu ummu? Ya, yuridu salatata ambarin min hadzal shimal. Ya, bagus. Ya, yuridu salasata amtarin min hadzal qumash. Min hadzal qumash. Mumtaz, barakallahu fiik.
Sahih mayali. Sahih mayali. Bapak Nur Khalis. Yang sahih apa? Mumtaz, barakallahu fiik. Asani. Tulangi. Yuridu hisyamu. Kenapa ma asya'a? Coba bagaimana cara menjawabnya? Yuridu hisyam asya' kasira. Yuridu hisyam ma asya'. Bagaimana cara menjawabnya? Iya, ma yuridu syai'an. Iya, ma yuridu syai'an. Ma yuridu syai'an al-ana. Jadi kan yuridu hisyam asya' kasirah. Maka jawabannya apa? Ma yuridu hisyam syai'an. Jadi hisyam itu enggak menginginkan sesuatu pun gitu kan. Ma yuridu hisyam syai'an. Iya, bagus. Barakallahu fiik. Summa ba'dahu. Hafsatu 'indana ratibatun sawda. Hafsatu 'indana ratibatun. Iya, mumtaz. Barakallahu fiik. Ar-rabi. Al-husainu fil makkahi. Husainu fil hamami. Hamami. Iya, bagus. Al-husainu fil hammam. Dha'fil faraq fi mayalil fi'la yuridu ba'da isnani ila dhamair munasibah. Silakan yuridu yuridani yuriduna dan seterusnya. Mas Zulfan. Mada turiduna ya ikhwan. Mumtaz. Asani. Ukhdi turidu hadal kolam. Naam. Asalis. Aturidina hadil madala tayalaya. Mumtaz. Ar-Rabi. Mas Aji. As-Sahifatan. 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 Majalatan ya. Ya Sayyidi. Iya, bagus. Ya Sayyidi. Dicetakan yang lain apa? Ya Ahi. Tapi sama saja ya Aturidu. Bagus. Al-Khamis. Iya, yang benar kasrotan bukan kasrotan ya. Ada yang tak kasrotan situ? Nah, yang benar kasrotan. Asadis. Turiduna ya akhwati. Mumtaz. Asabi. Nahnu nuridu mushafan sawi. Iya, mumtaz. Asamin. At-tullabu yuriduna tafakkarahu. Dafa. Dafa. Tiro. Iya, at-tullabu yuriduna dafatirahum. Mumtaz. Atasi. Ya, al-mudarrisatu yuridna tobashir. Kapur-kapur ya. Akhiran. Yuridu qa'imata asma'it tulabina. Ma makna qa'ima? Ya, daftar. Ya, daftar nama, daftar absensi. Bagus. Yas'al mudarrisu kullan minat tullabi hadaini su'alaini. Mada turidu? Mada yuridu zamiluka? Ala marhalataini.
fil marhalatil ula yuhaddidul mudarrisu jawab at-thalib wa yutimmu dhalik imma bil isyarah ila asya'a wa imma bi kitabati asma'i asya'a ala saburah wa bil marhalatis tsaniyah yakun jawabu ghairu muhaddad ghairu muhaddadin madha turidu uridu asya' katsirah wa madha yuridu samiluka yuridu titik-titik. Jadi jawabnya apa? Kalau madha turidu jawabnya uridu. Tapi kalau madha yuridu zamiluka yuridu. Dha'fil faraq fi ma yali mu'annasal asma adalah alal alwan kama huwa muwaddahun fil amsilah. Qalamun ahmar menjadi hakibatun hamra. Jadi sejenis ya. Ahmar mu'anasnya hamra. Sya'run aswad lihyatun sauda. Mindilun abyadu warakotun bayda. Milafun asfaru sayyaratun safra. Qamisun ahdaru syajaratun khadra. Rajulun asmaru imra'atun samra. Iqra' ma yali muta'ammilan al-asma' adalah al-anwan. Direnungkan apa warnanya. Ini biasanya keluar. Kemarin keluar ini ya. Sya'ru ra'si aswadu walihyati bayda. Bagaimana mengungkapkan rambut kepalaku hitam dan jenggotku putih. Kok bisa ya? Rambutnya apa? Hitam, jenggotnya putih. Karena ternyata rambutnya disemir gitu ya. Sya'ru ra'si aswadu wa lihyati bayda. Uridu qalaman azraqa wa hakibatan hamra. Huwa asmaru wa zaujatuhu aidan samra. Dia apa? Coklat, sawo matang gitu ya. Dan istrinya pun juga sawo matang atau coklat. Sayaratul mudiri khadra'u wa sayaratul mudarisi bayda. Hadihil baqaratu sawda'u jamilatun. Sapi yang hitam ini apa? Bagus, indah. Ma'ajmala hadihi zahratal hamra'a. Alangkah indahnya bunga yang merah ini. Hati warokotan bayda'a. Datangkanlah, berikanlah apa? Kertas putih. Liman hadihi sayaratu safra'u. Milik siapa mobil yang kuning ini? Ahada daftaru dul ghilafil asfari lakiya hafsatu. Apakah buku tulis yang sampulnya berwarna kuning ini milikmu wahai Hafsah? Ma'ajmala tilka syajaratal khadra allati amamal jami'ah. Alangkah indahnya pohon yang hijau itu yang berada di depan kampus. Dha' fil faraq fi ma yali kalimatan tadulu ala launin munasibin. Sya'ru ra'si. Sampai mana tadi? Sampai ya. Tafadhal Mas Idat. Sya'ru ra'sika aswadu. Bagus. Iya, bagus. Walihyatuka hamra. Masya Allah. Mudah, barakallahu fiik. Asani. Boleh. Bebas ini ya. Kaki basi. Kaki basi. Hamra. Mumtaz, barakallahu fiik. Ini pada suka hamra ini ya. Ya coba. Asalis. Hati kolaman aswada wa warokotan hamra.
Bayda'a. Ya, bagus. Barakallahu fiik. Bayda. Kalau warakatan hamra enggak apa-apa ya? Bisa. Ada enggak kertas merah bisa ya? Arabi. Nahnu naktubu bi kholamil aswadi. Aswadi bagus. Aswadi wal mudarrisu yaktubu bi kholamil hamra. Bi kholamil hamra. Ah? Ahmar. Ahmari bagus. Al khamis. Saya roti. Iya, mumtaz. Barakallahu fiik. As-sadis. Mumtaz. Barakallahu fiik. As-sabi. Mumtaz. As-samin. La taktub bil qalam. Ahmari mumtaz. Atasi. Al-mindilul. Ya, al-mindilul ab yadu wasihun. Bagus. Al-mindilul ab yadu wasihun. Sabut tangan yang putih itu kotor. Kelihatan kotornya ya. Sabut tangan putih. Al-mindilu al-abiyadu. Naatnya kan? Wasihun. Tadi Bapak Bambang bisa ma'ajmala hadihil baqarata safra'a. Seperti Bani Israel. Safra'un launuha. Faqi'un linadirin ya. Sapi kuning. Ada ya enggak sapi kuning? Ada. Sapi kuning. Iya. Tip. Naktafi hadal qadar ya ikhwah. Barakallahu fikum. Ya, kita cukupkan. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.